Trik CP menghitung matematika. Ini sangat mudah kalau kita tahu jalannya. 3/4 itu sama begini jalannya. 100 bagi 4 sama dengan 25. 3 kali 25 75. Berarti 75%. Desimalkan, nah, lihat ini. 0,75. Sekarang kita soal kedua. 8/25. 100 bagi 25 itu sama dengan dapatnya 4. 8 kali 4 itu 32. Berarti 32%. Desimalkan menjadi 0,32. Udah kan? 9/5 itu sama saja 100 dibagi 50 jalan pertamanya. Dapat hasilnya 20. 9 kali 20 maka hasilnya adalah 180%. Sama dengan 180% hasilnya. Kalau dipersenkan. Cuma kalau dia desimalkan menjadi 1,8. Oke, kemudian soal berikutnya. 3/10. 100 bagi 10 sama dengan 10. 3 kali 10. Hasilnya 30%. 30 ya. 30%. Didesimalkan menjadi 23. Berarti 0,3. Kemudian soal berikutnya. 12/15. Berarti 100. 12/25 berarti 100 bagi 25 sama dengan 4. 12 kali 4. 48%. Persennya 48%. Kalau didesimalkan 1,2 berarti 0,48 ya. Kemudian soal berikutnya 41/50 berarti 100 bagi 50 sama dengan 2. 41 kali 2. Jawabannya 82. Persennya adalah 82%. Jika didesimalkan menjadi 0,82. Soal berikutnya 3/50. Berarti 100 bagi 50 hasilnya 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6%. Oke. 1,2 berarti 0,06. 31 bagi 25 coba dicari berapa hasilnya.